Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Apollo Lamborghini Aventador SVJ keluaran tahun 2019 warna merah metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Apollo Lamborghini Aventador SVJ skala 1:43 diecast metal untuk usia 3 tahun ke atas. Pintu bisa dibuka, pull back and go function, MSZ metal speed zone. Sedangkan untuk bagian atas di sini sama seperti di depan, jadi tidak ada yang perlu saya bahas. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada berbagai merek pabrik mobil. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini, khususnya Lamborghini ya guys. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan hologram Lamborghini. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11,5 cm, sedangkan tinggi 3 cm dan lebar bagian spionnya 5,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Lamborghini, lampu depan menggunakan mika, grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan tengah di sini menggunakan mika, kaca spionnya dari bahan logam. Spoiler belakang di sini terbuat dari bahan plastik. Bagian yang warna merah ini seluruhnya dari bahan logam ya guys. Di sini ada tulisan SVJ. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka ya, bisa diangkat ke atas seperti ini. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang, untuk lampu remnya menggunakan mika bening ya. Dan knalpot bawah ada dua, terbuat dari bahan plastik. Bumper bawah juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan MSZ skala 1:43 Lamborghini Aventador SVJ use under license made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Lamborghini ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.